Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Ketua UMNO Bahagian Tebrau, Datuk Maulizan Bujang menjelaskan beliau tidak dipanggil lembaga disiplin atau diberi peluang membela diri berhubung tindakan penggantungan selama 6 tahun yang dikenakan parti ke atasnya. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Tiram itu reda dengan keputusan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang dipengerusikan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada Jumaat. Saya reda walaupun saya sangat sayang parti yang banyak jasanya kepada agama, bangsa dan negara. Selama 42 tahun saya menjadi ahli dan saya bermula daripada peringkat cawangan dan bergiat dalam aktiviti kebajikan serta kemasyarakatan. Mungkin silap saya kerana kadangkala tidak sehaluan dengan Presiden. Tak apalah, mungkin ada hikmah di sebalik apa yang berlaku, katanya menerusi muat naik di laman Facebooknya pada. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.